Beginilah suasana kediaman tersangka IS 37 tahun, warga Kelurahan Lubuk Linggau Ulu, Kecamatan Lubuk Linggau Barat 1. Pasca tersangka diamankan oleh Direktorat Tindak Pidana Cyber Bareskrim Polri, Selasa kemarin, 30 Mei 2017. Lantaran dugaan sebagai pemilik sekaligus admin situs porno www.modis.ml yang mempertontonkan gambar anak dan perempuan dalam kondisi setengah telanjang dan telanjang. Situs tersebut pun saat ini sudah diblokir. Istri tersangka Wina menuturkan, saat sang suami dibawa petugas, Wina sedang tidak ada di rumah dan mengetahui hal tersebut dari tetangga melalui sambungan telepon. Wanita berusia 32 tahun ini pun merasa tidak percaya dan tidak mengetahui secara pasti terkait perkara yang dituduhkan kepada suaminya. Saya juga nggak tahu dia buka situs-situs itu, nggak tahu sih. Karena saya nggak ngerti soal komputer. Menurut Wina, sehari-hari suaminya pendiam dan memang hobi bermain komputer. Namun Wina tak pernah tahu apa saja yang dikerjakan oleh suaminya. Wina menikah dengan IS pada 2007 lalu. IS berasal dari Majalaya, Kecamatan Cipara, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Berstatus sebagai duda beranak dua, sedangkan dirinya juga berstatus sebagai janda. Usai menikah, dirinya bersama sang suami membuka usaha gorden hingga saat ini. Saat ini polisi mengamankan suami, satu unit laptop disita. Sehariannya gimana, Bu? Pendiam, kalau dia orangnya keluar juga jarang. Oh, di sinilah ya? Iya, di sinilah. Otak atik komputer itulah? Iya, atau di sinilah dia kerjaannya. Mainin komputer. Nah, kalau ada jahitan, jahit dia. Kalau lagi ganti job, masang gorden di komputer. Iya, iya. Kemarin kalo sempat setahun kemarin gak ada nian job. Mungkin dia tuh pusing mungkin ya. Jadi ke situ mungkin. Tahun kemarin. Ya. Gak ada dia cerita-cerita ada keluhan? Gak ada. Aku beda tahu kalau dia tuh pasangnya situs itu kayak gitu. Nah, kalau tahu mungkin saya larang kan. Wina berharap perkara yang membelit suaminya segera selesai sehingga dapat kembali berkumpul bersama keluarga dan hukuman yang diberikan juga ringan. Trihajaria, Slamparitv.